Silakan dulu kita berkati. Shalom ibu-ibu semuanya. Ada juga bapak-bapak di sini. Puji Tuhan, tadi saya jam 1 selesai melayani orang, selalu jam 1:30 baru dari mau lamar anggrek sebenarnya. Begitu keluar semuanya di mana-mana macet, saya bingung, saya ambil muter jalan tol, tapi ya puji Tuhan sampai di sini ya sedikit terlambat. Apakah dia sudah datang belum? Belum ada sepertinya. Belum ada. Oke. Kalau ada, tadinya saya pikir sebelum saya mulai menyampaikan bagaimana membangun generasi baru, mendidik anak, saya mau kasih contoh dulu anaknya kayak apa gitu ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin kalau tidak ada, saya akan split untuk sebuah demo. Nah, kita akan belajar tentang generasi baru. Yang harus mencatat sudah dicatat, tapi yang harus dicatat ada bukunya. Nanti bisa didapatkan di luar sana, ada makalahnya, judulnya generasi baru. Berbicara tentang generasi baru, tapi sebelumnya saya mau perkenalkan dulu, saya melayani di yayasan yang namanya Yayasan Pulihkan Indonesia, sebuah lembaga independen tidak di bawah gereja manapun juga. Kami menyampaikan misi atau program kami yang paling utama, yaitu menyelamatkan bangsa melalui gereja. Nama saya pendek saja, Jarot. Boleh panggil Pak Jarot, Mas Jarot, Kak Jarot, Bu Jarot, gak apa-apa. Yang susah bilang R, panggil Gatot juga boleh. Sebelum bicara soal anak atau keluarga, saya perkenalkan dulu keluarga kami. Itu dia anak pertama, namanya Nia. Nanti sebentar kalau datang di sini, saya akan tunjukkan seberapa pandai dia dan seberapa kuat daya ingatnya. Ibu-ibu bisa melihatnya sendiri. Tapi yang pasti, dia selalu juara dalam segala hal. Renang ya, juara juga, menggambar juara, sepoa juara. Setiap semester kenaikan kelas, cap triwulan waktu itu di DBK 6 terus selalu juara. Saya jarang ada di luar kota, tapi kalau saya di dalam kota lagi bagi rapot, saya paling senang sih menerima rapot ya. Karena kalau saya pergi ngajar ke sekolah ngambil rapot gitu, saya pernah lakukan itu. Ibu-ibu bisik-bisik, itu pokoknya saya jalan mantap sudah. Karena dia selalu juara, itu anak-anak juga. Dia juga mendengarkan maklumnya dengan baik sekali, kapan bangun, kapan mandi, kapan les. Nomor 2 tidak sepandai kakaknya, rankingnya hanya 10 saja. Tapi IQ-nya pun tinggi sekali. Memang anak laki-laki biasanya menurut penyelidikan itu juaranya di SMP-SMA. Kalau kita kumpulkan 100 SD, maka 70% juaranya para wanita. Tapi IQ-nya jauh lebih tinggi daripada kakaknya, dia 146. Ya lumayan untuk ukuran manusia normal Indonesia. Tinggi sekali, kreatifnya luar biasa. Yang paling kecil namanya Levina Kristi. Kepandiriannya bakatnya belum terlalu menonjol, kecuali centilnya luar biasa juga. Tapi yang menonjol yang lain dari anak ini adalah kebaikannya. Sukanya bagi-bagi. Kalau yang nomor 1, nomor 2 punya tabungan masing-masing atas nama sendiri. Nggak boleh nabung gitu. Kalau oleh-oleh saya tanya, kok caranya di luar kota? Kemarin saya ke Medan, sebentar keluarga di sana. Pen, orang-orangnya apa? Duit aja, Pak. Yang nomor kecil yang ini belum senang nabung gitu. Kalau punya duit dibagi-bagi, paksa pun dikasih, membantu dikasih, semuanya dikasih. Saya bisa tes kebaikan hatinya, injek kakinya. Dia akan berkata, maaf ya, kaki saya keinjek. Itu ketiga anak saya, dan inilah apa yang menghasilkan ketiga anak tadi. Pasangan paling bahagia di rumah bumi. Ada yang meragukan, itu fotonya bapak, betul itu saya. Kok ada kumisnya? Oh itu saya tua dulu, sekarang udah muda. Jadi itulah kami. Kami membawai Happy Holy Kid, Blackwood dan TK. Jadi memang berkecimpung di sekolah anak-anak. Ini saya skip saja sebentar. Kegiatan playgroup nanti lebih baik demonya saja lebih cepat. Itu klik mengenai playgroup. Selain Happy Holiday Betani yang ada 24 cabang saat ini di Indonesia, kami juga membuka TK Pemulihan di daerah-daerah Barongkongkong. Ini waktu kami kesana untuk meresmikan TK playgroup dan TK yang namanya Pemulihan. Kalau Holiday saya sedikit agak komersial, tapi di daerah-daerah kami buka dengan nama TK Pemulihan. Ini juga saya akan skip saja. Ini peresmian waktu kami meresmikan TK Pemulihan di Malang, di Balong Tongkok. Kami ada training center untuk melatih para guru-guru playgroup dan TK. Jadi kalau ada yang berminat jadi guru playgroup dan TK bisa mendaftar bulan Oktober.
lalu ada CD, ini cover CD berisi lagu-lagu orang besar, Raja Wali, lagu orang kecil, buku Pemulihan Pribadi, Pemulihan Hati, Pemulihan Citra Diri, Tung Agung, Pemulihan Nisbah Keluarga, Pemulihan Anak, Pemulihan Gereja, Pemulihan Keluarga, lalu yang terakhir Generasi Baru, tapi covernya belum saya masukkan di sini. Nah itulah buku-buku yang kami terbitkan yang berbicara soal pemulihan, cukup banyak yang soal pemulihan keluarga. Jadi yang hari ini kita bahas yaitu mengenai generasi baru atau lebih detailnya lagi, lebih spesifiknya soal mendidik anak ada dalam buku yang judulnya Generasi Baru. Jadi semuanya yang saya ucapkan ada dalam buku itu. Bagaimana sih cara mendidik anak? Itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Gimana cara mendidik anak? Sebenarnya kita mengajarkan bagaimana cara mendidik anak. Ada bagian atau cara pertama, bagian pertama dalam mendidik anak itu menyampaikan aturan. Tanpa menyampaikan peraturan, hukum, norma, kita tidak sedang mendidik anak. Kenapa saya katakan demikian? Mana ayatnya? Ada beberapa ayat, tapi saya akan bacakan dua ayat saja dari keempat kelompok ayat ini. Yang pertama dari Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Boleh dibuka Alkitabnya atau lihat di depan juga lebih cepat. Efesus pasal 6 ayat yang keempat dikatakan di sana dengan Tuhan berkata, dan hai kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi Alkitab mengajarkan, hai bapak-bapak, tentu bapak ini berbicara orang tua ini juga, didiklah mereka di dalam ajaran. Jadi mendidik anak itu menyampaikan pengajaran, pelajaran. Satu ayat lagi, setelah itu baru lebih jelas bagian pertama ini. Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku dalam hatimu dan jiwamu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila kau duduk di rumahmu, apabila kau dalam perjalanan, apabila kau berbaring, apabila kau bangun, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu. Ibu pun di sini ada yang mau panjang umur? Enggak banyak di balik. Siapa yang mau cepat mati ya katanya? Kembali lagi sekali lagi, siapa yang mau panjang umur katanya? Salam sebelahnya, didik anakmu. Itu dia caranya. Ada dua yang berhubungan dengan umur, hormati orang tua supaya lanjut usiamu. Ada ayat begitu kan? Tapi ada ayat juga, didiklah anakmu supaya panjang umurmu. Karena kalau kita nggak didik anak, anak kita kurang ajar, anak kita nakal. Pernah mendengar orang berkata begini, seorang ibu, seorang bapak, kamu itu anaknya dikuburin di mana? Kalau sudah, baru kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita.
Didiklah mereka dalam ajaran Tuhan, kata Yesus. Jadi untuk menyampaikan ajaran Tuhan, kita harus ada pelajaran firman Tuhan dalam pikiran kita. Kapan mendidiknya? Ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan, ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun. Artinya apa? Mendidik anak itu tidak harus formal sekali gitu ya. Saya enggak pernah. Nah, ini anak saya mulai datang ya, berumur, oke, nanti kita akan lihat. Dan saya enggak pernah mengajar anak saya dengan cara yang sangat formal, maksudnya ayo anak-anak kumpul, papa mau sampaikan firman Tuhan. Enggak. Sampai pergi ke mana, cetek mobil, apa itu gunung bagus sekali, mama gitu ya. Mereka berantem, mereka rebutan sesuatu, sampaikan firman Tuhan. Jadi nggak serius sekali gitu mengajarnya, dalam arti kayak orang ngajar som gitu ya. Nanti anak-anak komplain, siapa suruh jadi anak mereka. Jadi sampaikan firman Tuhan sehari-hari. Tapi inti dari sini, intinya adalah sampaikan pengajaran. Sebelum yang kedua, mungkin ada banyaknya. Saya akan ini ya, siap demo ya, saya nggak. Pak Yosua yang akan memandu, oke. Okay. Saya ingin tunjukkan dulu anak saya, ya, supaya nanti setelah itu rasanya saya juga lebih mantap bicara, gitu ya. Kalau saya yang bicara ini di anak-anak, anaknya kayak apa, gitu kan? Nanti Bapak Ibu akan lihat anak saya. Jadi setelah itu kayaknya lebih real lagi ini, kayak gini tingginya bagaimana, maksudnya. Ya, siap? Ya, berikan sambutan untuk mereka, berikan kemuliaan. Ya,
tadi yang pertama adalah karpet. Boleh Ibu sumbang benda? Bola. Bola, oke. Bola yang kedua ya. Yang kedua bola. Ada lagi ya? Bunga. Oke, ada ya. Bunga. Oke. Cari yang susah-susah. Gambar. Wah, ini masih oke, gambar. Yang keempat gambar. Tadi bunga. Gambar. Tadi karpet, bola, bunga, gambar. Ini kayaknya ada di sini ya, Ibu dan Bapak. Sekarang boleh ya? Supaya kita cari benda-benda yang enggak ada di sini. Kalau ada di sini kayaknya gampang sekali sih tinggal lihat. Lupa bintang. Ada enggak di sini ya bintang? Oh, ada ya bintang. Oke. Okay. Bintang yang kelima, bintang. Yang keenam sekarang yang keenam. Kompor. Kompor. Oh, biasanya orang itu ingat akan satu informasi bila berhubungan dengan dirinya. Berarti Ibu ini suka berhubungan dengan kompor itu ya. Oke. Okay. Yang keenam kompor. Kompor. Mesin jahit. Yang ketujuh mesin jahit. Suka jahit Ibu ya. Yang ketujuh mesin jahit. Yang kedelapan boleh. Kayaknya dari sini terus boleh Bu yang sebelah sini Bu. Nah, supaya kita dapat benda itu semua. Oh meja, iya meja. Yang kedelapan meja. Yang kesembilan boleh Ibu berapa? Blender. Blender. Oh blender. Ya blender ya. Yang ke 9 blender. Yang ke 10 boleh Ibu ya. Oh ini dulu ya. Hah? Gitar, kueta. 10 kueta. Piano ke 11 piano. 12 termos. 12 termos ke 13 ya Ibu. Microwave. Ini atau microwave? Microwave itu kalau pagi kita mau panasin masukin ya. Kadang-kadang karena anak tidak mengetahui persepsi gitu sehingga kadang-kadang coba kita cek dulu. Microwave itu jadi kalau kayak apa sih? Air oven gitu. Jadi kalau misalnya kita mau panasin sesuatu, kue, roti atau susu tinggal kita masuk ke dalam microwave. Oke, bapak. 13 microwave. Ganti aja. 13 ya. Mari ganti. Ganti aja. Nah, ada satu pengalaman saya ketika waktu demo di Padang, ya di sana anak yang dari Jakarta dibawa ke Padang. Lalu dibilang gadang gitu, rumah gadang. Dia bingung, dia nggak pernah tahu rumah gadang apa gitu. Ya, kadang-kadang persepsi. Ya, sekarang ke 13. Kulkas, 13 kulkas. Oke, terima kasih. Ke 14 dari 11 ini. Remote. Oh, remote maksudnya ya. Remote, remote. 15, remote. 15. Sabun. Oh, sabun. Ya, 15 sabun. Oke, sekarang yang ke 16. Komputer. Ya, boleh Ibu yang angkat tangan tadi? 16 komputer. 16 komputer, 17. Ya, Bu. Panjang 18. Panjang ya. Oh perahu ya. 17 perahu, 18. Nah, 17 perahu, 18 ranjang. Ranjang Bu ya, bukan keranjang ya. Ranjang, oke, ranjang. Ranjang kasur. Kasur ya. 19, dua lagi Ibu. Boleh? Ya. Lemari. Oke, 19 lemari. 20 ya. Table. Oh, table. Alkitab. Oh, Alkitab ya, Alkitab. Alkitab. 20 Alkitab. Oke. Ini adalah 20 benda yang kita sama-sama milih. Saya ulangi, yang pertama adalah karpet, bola, bunga, gambar, bintang, kompor, mesin jahit, meja, blender, kueta, piano, termos, kulkas, remote, sabun, komputer, perahu, ranjang, lemari, dan Alkitab. Oke, sekarang Mia akan mulai menghafalkannya. Sekarang boleh tahu, Ibu dan Bapak bisa ditebak berapa lama Mia akan bisa hafalkan ini? Menurut Ibu dan tebak-tebakan aja, nggak apa-apa. Berapa lama? 5 menit? 1 menit, 1 menit baru pencet mata. Ya, 5 menit ya, Nia. 5 menit, dikasih 5 menit ya.
Oke, nah sekarang Nia akan coba apakah 5 menit. Kalau ada yang pakai stopwatch boleh lihat 5 menit. Pasti di bawah 5 menit yang bisa apa. Oke, sekarang ini. Sudah katanya bagi 2 menit sudah ya. Oke ya, sekarang kami akan mengucapkan ya. Coba saya mau pastikan terlebih dahulu dia bisa lihat di sini enggak ya. Oke, nah sekarang ini saya angkat aja, ibu dan bapak bisa lihat saya ini diangkat, jadi ini akan sebutkan benda-bendanya 20 benda tadi. Oke ya, boleh mic-nya di ya, boleh ya. Dari nomor 1 mulai. Karpet, bola, bunga, gambar, bintang, kompor, mesin jahit, meja, blender, kuetan, piano, termos, terus kulkas, remote, sabun, komputer, perahu, ranjang, lemari, alkitab. Mungkin ada yang mengatakan oh kebetulan tadi ya. Iya. Coba sekarang kalau misalnya kebetulan sekarang ya coba kita ucapkan ya, ucapkan dari nomor 20 dari belakang ke depan. Ya, dari mulai dari Alkitab. Boleh juga. Mulai. Alkitab, lemari, ranjang, perahu, komputer, sabun, terus remote, kulkas, termos, piano, kuetar, blender, meja, mesin jahit, terus kompor, kompor bintang, gambar, gambar bunga, bola, karpet. Luar biasa. Jadi mau dari depan, mau dari belakang, dibolak-balik pasti tetap bisa karena otak itu berfungsinya sekali informasi dan masuk dan disimpan terus. Sekarang coba, ibu boleh ibu minta bantuannya ibu? Ibu sebutkan benda keberapa gitu. Nanti nomornya saja, sebutkan nomornya saja pasti nanti dia bisa sebutkan itu adalah bendanya apa. Silakan. Nomor 18 nya. 18. Betul nggak bu? Iya. Betul ya. Oke. Mungkin sekarang coba yang ibu sebelah sini, ibu boleh tuh ibu sekarang sebutkan bendanya itu nomor berapa? Komputer. 16. Iya. Ibu sebenarnya penasaran tuh, boleh sekali lagi bu, ibu boleh sebutkan bendanya, boleh sebutkan nomornya, silakan bu. Sabun. Sabun ya. Sabun 15. 15 betul nggak bu ya? Ini adalah baru 20 benda. Ini ya sekarang 50 bisa ya. Iya, 20 dia bisa apakan dengan cepat sekali. Ya kan bukannya karena dia yang luar biasa, enggak, tapi karena memang otak yang diberikan Tuhan luar biasa. Dan orang tuanya memberikan kesempatan untuk dikembangkan.
sehingga dia mendapatkan latihan-latihan di dalam pengembangan otaknya. Sebenarnya semua anak sama. Itu saja. Terima kasih.